Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel ini, di channel yang akan membahas berita tentang bonsai kelapa dan berbagai jenis informasi. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Ini kali ini saya akan memperlihatkan apakah akar tumbuh di media air. Nah, apa yang terjadi di balik ember ini? Ya, ini adalah kelapa yang saya letakkan di media air. Nah, bagaimana pertumbuhan akarnya? Nah, seperti ini dia pertumbuhan akarnya. Banyak sekali dan sangat lebat. Nantinya ini akan bisa diletakkan di atas pot berdiri tegap seperti ini dengan kuat dan kokoh. Wah, ada gemuruh nampaknya seperti ini kawan. Letakkan dalam pot, nantinya dia akan kuat menopang dari batoknya yang besar ini. Jadi saya sengaja letakkan di media air terlebih dahulu. Nah, seperti ini banyak akarnya dan ada juga yang sudah hampir ini keluar jaring-jaring gini. Mantap sekali. Tumbuhannya akan sangat cepat jika diletakkan di media air. Selain itu, jika kawan-kawan ingin mengatur akarnya juga lebih mudah jika diletakkan di media air. Seperti ini. Untuk airnya menggunakan air biasa saja, tidak perlu menggunakan air yang bernutrisi. Ya, seperti itu. Gampang sekali. Dan kalau kita lihat dari daunnya, segar bugar. Jauh. Tidak ada masalah pada daun. Oke, sekian informasi dari penanaman bonsai kelapa di media air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya.